Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Al-masyayikh al-kiram, al-ulama al-ajilla, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asa yakuna hadzal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih, maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ar-ra'is al-am, fadilatul ustaz Muhammad Siddiq, wal masyayikh al-kiram, para tuan-tuan guru, para ustaz, tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Ketua menyebut Ustaz Abdul Somad kalau diundang mungkin antrinya bertahun-tahun. Anak raja pergi ke padang, singgah sebentar melalui sawah. Abdul Somad tak perlu diundang karena memang dia orang dewan dakwah. Jadi saya sampaikan kepada Ustaz Jamal. Ustaz Jamal ini dari lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Laziz Dewan Dakwah. Sahabat saya dulu di IAIN sebelum saya ke Mesir. Ustaz Jamal, tolong sampaikan ke Bapak yang mulia ketua, saya mau datang bersilaturahim. Pertama, karena sudah lama tidak ke Dewan Dakwah. Kedua, ingin melaporkan beberapa perjalanan kita selama ini dengan Dewan Dakwah di desa Terasing, suku tertinggal suku Terasing. Kemudian ada adik kelas saya yang sekarang menulis tesis S2, disertasi S3, saya minta beliau menulis di Universitas Internasional Afrika di Khartoum supaya menulis tentang Dewan Dakwah dari segala aspeknya. Jadi hanya sesimpel sederhana itu saja. Tiba-tiba saya mendapat balasan WhatsApp, katanya Ustaz Somad dipersilakan datang, akan disambut dengan sambutan yang luar biasa. Jadi saya mohon maaf karena mestinya malam ini tuan-tuan guru beristirahat dengan kesibukan. Tak dapat saya balas kecuali dengan mengucapkan man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fad'u lahu, doakan mereka. Doanya pun diajarkan Nabi SAW, jazakumullahu khairal jazak. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Pada kesempatan ini saya melihat di Baleho haflatut tashakkur alal husul alal doktorah wa darajatul ustadziyah, gelar profesor. Dulu ketika pulang saya menulis nama ustadz saja, Ustadz Abdul Somad. Saya bilang tak usah tulis detail-detail itu, nanti kita riak. Tapi lama-lama sendiri saya sendiri minta supaya tulislah. Nah, karena di Pekanbaru ada koran, itu di halaman terakhir itu isinya semua ustadz, tapi jual obat kuat. Nah, itu. Jadi untuk membedakan mana ustadz betul, mana ustadz hoax dengan mana ustadz hak, itulah maka sekolah lagi saya. Adapun titel-titel yang ditulis oleh Dewan Dakwah ini, LC itu Licen C dari Al Azhar. Tulisannya Licen C. Orang Barat menyebutnya Lisans, orang Perancis menyebutnya Lison. Artinya ijazah, ajazah yujizu ijazah. Orang ini sudah boleh mengajar. Kalau bidan beranak, bidan berijazah. Kemudian DESE itu kalau di Maroko keren, diplom etude superior approfondi. Tapi begitu dibawa ke kampung jadi desa. Diplom etude superior approfondi, bahasa Arabnya diplom dirasat al-ulia al-mu'ammaqah. Artinya orang ini sudah ta'ammaqa fi takhassusihi. Kemudian PhD itu dari Islamic Omdurman Islamic University, Doctor of Philosophy. Lalu kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 disidangkan ketua sidang Profesor Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali. Dia umumkan dengan ini kami Majelis Guru Besar memberikan gelar doktor kepada Abdul Somad bidarajatil mumtaz, kata dia. Diumumkan, kemudian viral. Saya waktu itu menunduk
berkaca-kaca mata saya, begitulah rupanya Allah mendoa mengabulkan doa jamaah yang selama ini kasihan menengok saya dibuli-buli. Jadi itu doa jamaah semuanya. Kemudian pada bulan Januari saya ke Brunei Darussalam. Kemudian di Brunei Darussalam mereka lantik saya sebagai visiting professor, Al-Ustaz Az-Zair di Universitas Sultan Syarif Ali, UNISA. Jadi setiap awal bulan saya ke sana 3 hari. Bahasa kerennya visiting professor. Kalau bahasa Melayunya ustaz terbang inggap. Jadi tak terikat. Karena kalau kita terikat full time, tak bisa lagi masuk ke suku pedalaman, suku terasing. Nah, jadi biarlah menjadi ustadz sekali-sekali datang. Lalu kemudian saya masuklah ke suku pedalaman, dari awal masuk itu dengan dewan dakwah. Sampai bulan yang lalu masuk, sejak 5-6 tahun yang lalu. Dewan dakwah, dompet duafa, kemudian Badan Amil Zakat Nasional, lalu lembaga-lembaga lain. Ada namanya lembaga tanpa riba dan lembaga-lembaga lain. Lalu kemudian ketika kami masuk ke dalam, jadi rupanya mereka pakai strategi, orang suku Talang ini dia di tepi sungai. Mereka ini masyarakat nomaden tapi berpindah-pindahnya di tepi sungai. Jadi dikepung dia dari tepi ini, misionaris itu di sini, misionaris dari Perancis, dari Belanda, dari Jerman, yang bulan lalu kami datang tuh dari Korea. Kepungnya di sini satu. Jadi anak umat Islam yang di tengah ini kemanapun pergi akan masuk dia. Ketika saya mau pulang 6 tahun yang lalu, pas sudah mau pulang sedang duduk-duduk mau naik mobil, datanglah mak-mak. Dipegangnya lutut saya sampai mau bersujud dia, saya tarik supaya tegak berdiri. Kata dia, "Ustaz, janganlah tinggalkan kami, kami tak mau anak cucu kami ini murtad." Nah, jadi itulah yang membuat saya terus datang tiap tahun. Penggalangan dana dari 3 cara. Yang pertama, saya posting nomor rekening, bukan nama pribadi saya, bukan pula yayasan punya saya, tapi yayasan dari pegiat yang ada di dalam. Karena saya takut fitnah. Karena gimana pun orang mencari-cari kesalahan kita. Yang kedua, melalui tablik akbar. Jadi ketika mau masuk itu biasanya pagi itu dibuat 3 tablik akbar. Tablik akbar duha, tablik akbar asar, tablik akbar malam. Tablik akbar duha dapat duit di Kabupaten Pelalawan 70 juta. Kemudian di Pematang Rebah 40. Dan malam itu di Balilas namanya dapat 80. Itulah kami bawa ke dalam untuk membantu operasional pondok pesantren yang didirikan di tengah, supaya anak-anak umat Islam niksi. Cuman yang jadi masalah sekarang, kita melihat mereka ini masyarakat yang eksklusif, tertutup. Sehebat apapun kita di dalam, mereka tetap menganggap kita ini orang luar, orang asing. Mereka menganggap kita ini bukan bagian dari dia. Walaupun kita tidur di situ, makan di situ. Jadi waktu awal-awal kesana lama saya berpikir, ini kalau dikirim da'i dari luar, kurang connect dengan mereka. Jadi yang paling baik adalah anak-anak mereka ini yang kita sekolahkan. Alhamdulillah sekarang anak-anak mereka ini, ada yang sekolah di Jawa, sebagiannya ada di Pekanbaru, ditampung oleh beberapa muhsinin, sekarang sudah kelas 5. Jadi 2021 mereka nanti kelas 6, 2022 mereka ini akan pulang. Kalau mereka tetap dibiarkan di Pekanbaru atau di Jawa, di Jakarta, biarkan mereka kuliah, nanti kuliah dia ketemu jodoh, dia tak balik lagi ke kampung. Ini tak ada gunanya, mubazir. Bercapek kita sekolahkan. Kalaulah dia cuma disekolahkan untuk tinggal di kota, bagus ditransmigrasikan aja semua. Nah, jadi saya berpikir mereka disekolahkan ke kota, tapi nanti mereka mesti balik ke kampung dia. Pakai konsep ayat falaulana faramin kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fiddin. Setelah liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum. Jangan mereka itu yang bisa pulang nanti berkata ya qaumi ibudullah. Kita enggak bisa. Walaupun saya orang Riau, saya tak bisa berkata di dalam ya qaumi ibudullah. Kata mereka, engkau orang bukan baru, kata dia. Enggak bisa. Yang bisa berkata ya qaumi ibudullah itu adalah anak-anak mereka ini yang pulang. Dan sekarang anak ini sudah kelas 5. Sudah kelas 5, tak lama lagi balik kelas 6. Maka yang paling mendesak adalah
membuat kelas. Sekarang memang sudah ada asrama dibuatkan oleh Bank Mandiri Syariah. Mereka bangunkan satu asrama. Kemudian ada kelas, tapi tak mencukupi. Lalu kemudian kemarin duduk-duduklah kami sebelum pulang, Dewan Dakwah, Domfed Doafa, Basnas, PLN. Kemudian saya tanya, PLN sanggup tak dua kelas? Kata PLN insya Allah dua kelas. Domfed Doafa satu kelas. Basnas katanya siap satu kelas. Entah yang ikut saya ini berani-beranian atau sudah ada persetujuan dari sini, saya tak tahu. Allahu'alam. Kemudian dua kelas, satu kelas, satu kelas dari amil zakat Basnas satu kelas. Lalu kemudian insya Allah akan penggalangan dana satu kelas. Jadi kalau dapatlah enam kelas ini, insya Allah dengan enam kelas ini dua terselamatkan. Yang pertama, anak-anak yang di dalam ini bisa sekolah ke situ. Yang kedua, anak-anak yang sekarang sudah kelas 5 ini, insya Allah akan pulang ke situ. Tinggal lagi memikirkan gaji dia. Jadi saya terpikir kalau selama ini kita kirim da'i dari luar ke situ, maka lebih prospek, lebih masuk kalau anak-anak itu yang kita gaji. Kita akan bekerja sama lagi keroyokan. Mohon maaf saya tak menggurui tuan-tuan, tapi sekedar bercerita tentang apa yang ada dalam pikiran saya. Supaya, tapi kita evaluasi mereka, paling tidak mereka punya kewajiban lima. Yang pertama, dia wajib mengajar di situ. Yang kedua, dia punya program pengajaran ibu-ibu. Jadi sore habis asar seminggu sekali dia punya pengajaran. Dia mesti mengajar 50 tatap muka. Karena sebulan 4 kali, 10 bulan 50 kali, potong Ramadan 1 bulan. Jadi 50 tatap muka, sehingga bersilabus. Pengajian ibu-ibu, wajib mengajar. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Lalu kemudian dia pula berdakwah kepada yang masih animisme, yang masih menyembah pokok kayu, yang masih menyembah kuburan-kuburan tua yang ada di dalam. Kemudian pula dia bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang datang, sehingga dia memberikan informasi yang benar. Karena TNBT juga banyak memberikan bibit-bibit tanaman, tapi mereka memang tidak bisa, bukan lagi penyuluhan, mereka mestinya pendampingan. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir perlu diikut oleh universitas-universitas yang lain. Jadi tidak lagi anak-anak ini disuruh KKN 2 bulan, tinggal di rumah kepala desa, sore main voli, pacaran, pulang. Ini mubazir saja. Jadi apa yang dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, biarkan mereka di situ setahun, walaupun dia bukan anak syariah usuluddin dakwah. Misalnya dia dari Fakultas Sains Teknologi, yang bisa dia merekam, membuat video pendek sehingga menjadi syiar dakwah, bisa membuat film dokumenter, film pendek yang dari saintek. Kemudian yang dari perikanan, bisa dia mengajar bagaimana beternak ikan, bagaimana membuat karamba, bagaimana menjaga alam yang baik, karena di situ tidak boleh pakai racun, karena dia Taman Nasional Bukit 30 yang dijaga oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian pula yang dari Fakultas Pertanian, betul-betul dia bercocok tanam, yang selama ini berteori, setahun dia tinggalkan situ. Kalau perlu tak usah dikirim duit, tak bisa dia bertanam, mati dia di dalam. Yang betul-betul ilmu dia, karena orang ini kalau terdesak biasanya ilmunya keluar. Oleh sebab itu maka kalau mau serius kita menangani ini, insya Allah. Jadi saya amat sangat berterima kasih, tak dapat apa mau disampaikan selain jazakumullah khairul jazak atas persahabatan dalam perjalanan dakwah selama ini. Tidak hanya di suku Telang Mama, walaupun yang paling sering di suku Telang Mama, tapi di Kepulauan Meranti, tiga pulau yang menjadi satu kabupaten, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, suku Akit, suku Laut, suku Telang Mama. Ada beberapa lagi yang belum tersentuh, suku Sakai, karena mereka lebih mudah aksesnya di tepi jalan lintas Sumatera antara Pekanbaru ke arah Medan. Tapi bagaimanapun juga inilah tanggung jawab kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Insyaallah kita bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak mau apa yang saya rasakan perjalanan selama dengan dewan dakwah ini hanya saya saja yang merasakan. Saya ingin juga orang lain ikut tahu apa yang dilakukan dewan dakwah. Maka saya mau, kalau saya sendiri menulis, khawatir orang tak percaya. Kalau lagi pula mungkin datanya atau karena kesibukan. Jadi ada salah satu adik kami namanya Zulkifli dari Fakultas Dakwah,
di Universitas Islam, Universitas Afrika Internasional di Khartoum, Sudan, menulis tesis tentang dakwah, karena dia jurusan dakwah. Saya bilang tulislah tentang Dewan Dakwah. Walaupun sebelum-sebelumnya dulu kami dapat maklumat pernah ditulis banyak sekali tesis dan disertasi, bahkan di Columbia University Amerika pernah ditulis, tapi tahun 80-an. Tentu banyak maklumat-maklumat baru di 20-30 tahun belakangan yang amat sangat bermakna bagi saya pribadi, bagi pegiat-pegiat dakwah. Karena bagaimanapun juga kegiatan dakwah yang luar biasa hari ini, generasi milenial dengan program hijrahnya, Bikers Subuhan, jangan sampai mereka menganggap sudah berbuat padahal sebelumnya sebetulnya belum berbuat apa-apa, karena beban dakwah yang luar biasa di suku terasing dan suku pedalaman. Bapak Ibu, saudara-saudara, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi saya diminta bercerita sedikit tentang disertasi, saya menulis waktu itu ada program namanya 5000 doktor. 5000 doktor yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu kemudian kawan saya ngajak, "Man, ayolah kita daftar 5000 doktor. Ini beasiswa." Saya tanya, "Duitnya berapa?" Kata dia, "Ini kalau 1 tahun 250 juta, 4 tahun insya Allah 1M. Bisa kita buat rumah," kata dia. Oh, besar juga ini, kata saya. Akhirnya mereka mengajukan, semua yang mengajukan terdapat. Saya 3 tahun mengajukan, tak dapat-dapat. Entah apa alasannya, Allahu a'lam. Lalu kemudian saya tulis, saya punya buku judulnya Irsyadus Sari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari, disusun oleh almarhum cucu beliau, Gus Isom Haziq, cicit Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu ketika saya buka-buka, saya tengok dia banyak bercerita tentang hadis, dan dia punya sanad hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta' Malik, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Sanadnya sampai kepada Syekh Mahfud At-Tirmidzi, ahli hadis yang majelis hadisnya paling besar di Masjidil Haram, dan buku-buku beliau dicetak sekarang di Darul Fikri Beirut. Jadi saya pikir yang selama ini banyak menulis tentang dakwahnya, tentang kiprah politiknya, tentang ormasnya, tapi amat menarik kalau dibuatkan hadisnya. Makanya saya buatlah khuttatul bahas, proposal disertasi Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah bi Indonesia. Lalu kemudian diteliti oleh majelis ilmi di Universitas Om Durman Islamic University. Lalu setelah beberapa bulan mereka keluarkan hasilnya dan diterima. Referensi banyak, karena kawan-kawan yang dari Jombang, dari Yogyakarta banyak mengirimkan referensi, berkardus-kardus, cuma belum bisa dibaca. Begitu dibuka, datang telepon, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, melepas jamaah haji. Nah itu, jadi tidak fokus. Sampai akhirnya ada suatu yang diciptakan Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, tapi sebenarnya di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Saya kira ini masalah sepele, rupanya masalah ini menjadi besar. Saya diikuti, kemudian diawasi, sehingga tidak nyaman. Akhirnya saya cancel semua ceramah, selama 4 bulan. Dari mulai April, Mei, Juni, Juli. Di situ saya tak ada, handphone saya pun saya tutup semua, karena nomor saya diretas, dipakai untuk semua orang mendapat SMS dari saya, coblos nomor sekian. Akhirnya nomor itu saya buang, pakai handphone-handphone baru. Saya fokus, kerja saya hanya menulis, sholat, nulis, sholat, nulis, baca, sholat, nulis, baca. Habis itu kemudian saya bertemu dengan musyrif, Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Dia revisi, dia perbaiki, dia ini. Akhirnya sampailah pada tanggal 24 Desember 2019 dengan perjalanan yang cukup panjang, lebih kurang 3 tahun dari 2016. Sampai proses awalnya, proses takdimnya, proses masukkan berkasnya, sampailah terakhir. Secara umum di situ bercerita Syekh Hasyim Asy'ari, perjalanan ilmunya. Beliau talaqqi kepada Syekh Saleh Darat As-Samarani, seorang ulama besar, alumni dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah yang kembali ke Semarang. Lalu kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Lalu kemudian banyak, lebih kurang 10 pondok pesantren beliau pindah-pindah dengan sistem sorogan. Lalu kemudian pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah ada pukulan berat dalam hidup beliau yang luar biasa. Begitu rupanya cara Allah menguatkan keyakinan. Di saat yang sama meninggal anaknya, meninggal istrinya,
Pulang dia ke Jawa, dibawanya adiknya sampai di Makkah, adiknya itu pun meninggal juga. Di situ saya melihat pukulan yang besar, rupanya begitu cara Allah mengeluarkan, bagaimana hamba itu tidak terikat dengan manusia, tidak ada keterikatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lebih banyak berdoa di tempat-tempat makbul dan waktunya banyak bertalaqi. Itulah dia banyak bertalaqi kepada para ulama di Masjidil Haram, saya kutipkan semua, termasuk bertalaqi tidak hanya dalam bidang hadis, bidang fikih dia mengambil fikih dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam besar kebanggaan orang Nusantara yang meninggal tahun 1916. Kemudian beliau tidak hanya berguru kepada itu, ada salah satu gurunya yang menulis buku yang menjadi inspirasi Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu terinspirasi menjadi pakar kristolog itu dari buku Izharul Haq. Izharul Haq itu ditulis oleh Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ahli debat dari India yang terusir oleh pemerintahan Inggris, akhirnya lari ke Makkah. Di Makkah dia mendapat tanah wakaf dari seorang perempuan bernama Saula, lalu kemudian dibuatlah sekolah di situ, itulah madrasah Saulatiyah. Lalu kemudian Rahmatullah Al-Hindi mengajar di Masjidil Haram dan Syekh Hasyim Asy'ari bertalaqi kepada beliau. Banyak guru-gurunya dari kalangan habaib, dari kalangan sadah, dari kalangan termasuk ulama besar yang sekarang, Sayyid Ahmad, punya ayah Sayyid Muhammad, punya ayah Sayyid Alawi, punya ayah Sayyid Abbas. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas. Sayyid Muhammad Hasyim Asy'ari berguru kepada Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki yang sanadnya nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan. Lalu kemudian setelah menghatamkan lebih kurang 6 tahun, beliau sebelum pulang punya majelis di Masjidil Haram. Begitu disebutkan oleh Asad Al-Hasani. Katanya dia ada majelis. Nama beliau dimasukkan dalam kitab A'lamul Makkiyin yang ditulis oleh orang Arab bernama Syekh Al-Muallimi. Al-Muallimi memasukkan nama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam A'lam Makkiyin, ulama-ulama Makkah, walaupun beliau bukan orang Makkah. Lengkap biografinya dengan karyanya, dengan amalnya. Lalu kemudian beliau kembali ke tanah Jawa dan membuat pondok pesantren di tempat karyawan pabrik tebu, pabrik gula di Tebu Ireng. Karena di situ tempat pabrik gula ini tempat orang berjudi, tempat orang berzina, tempat orang maksiat, dan beliau beberapa kali dicederai. Kemudian pergolakan yang banyak beliau lalui adalah perlawanan dari Belanda, dari Jepang, dan dari masyarakat yang tidak suka kepada pondok pesantren dari kalangan abangan. Lalu kemudian akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren. Wasilah dakwah yang beliau pakai saya amati ada 3. Yang pertama pondok pesantren, yang kedua menulis kitab, masih sempat beliau menulis di tengah kesibukannya, dan yang ketiga adalah mendirikan jam'iyah. Setelah beristikharah dan meminta fatwa kepada para ulama, berdirilah jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang pada awalnya adalah untuk support kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kemudian beliau kritik terhadap beberapa permasalahan yang ada di tempat beliau. Sampai hari ini di kampung saya itu di beberapa surau masih lagi pakai kayu yang besar, kayu bulat, kemudian isi kayu itu dikeruk, dikorek, dan dipukul. Kalau kami menyebutnya kentongan. Nah, beliau ada menulis kitab judulnya Al-Jasus Risalat Al-Jasus Fi Tahrimin Naqus. Beliau mengharamkan itu. Karena kata beliau itu tashabuh bin Nasara. Memakai itu, kata beliau, tasawuf bin Nasar. Tapi kalau beduk, tidak. Karena beliau sendiri pernah melihat, dia selama ini yang saya pahami, yang haram itu jaras. Kata beliau, tidak. Nakus juga, nakus. Kata dia, khasabatun, kayu besar. Khasabatun kabiratun tungqaru. Kayu yang besar, yang dilubangi isinya di dalam, yudrabu dipukul dengan kayu kecil. Kentongan. Karena dia sendiri pernah melihat itu dipakai oleh Nasrani untuk memberitahu waktu, untuk waktu ibadah mereka. Maka kalau kita pakai itu untuk dipakai untuk ibadah kita, maka itu termasuk katanya tasawuf bil kufar. Sedangkan beduk boleh, karena beduk tidak tasawuf, karena tidak mereka pakai itu. Nah, jadi beliau termasuk mutasyadid dalam bidang fikih. Begitu juga ketika beliau hadir dalam satu majelis maulid, di majelis itu bercampur laki-laki dan perempuan dan ada permainan yushbihul qimar, menyerupai judi, kemudian bersuara berisik di masjid. Kata beliau, ini bukan memuliakan Nabi, tapi ini menghinakan Nabi. Maka beliau menyusun satu kitab
yang melarang maulid yang berisi al-bid'ah wal munkar. Itu termasuk satu dari 19 kitab yang ada dalam kitab Irsyadus Sari fi Majmu' Musannafat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian beliau punya ekonomi yang amat sangat mapan. Beliau khususkan satu hari Selasa itu untuk melihat kebun sawah padinya dengan toko. Jadi di hari itu dia tidak mengajar, dia lihat padi, kemudian dia inspeksi toko. Karena beliau termasuk ulama yang menjaga izzah, tidak mau meminta-minta kepada penguasa, tidak mendekat kepada Belanda. Bahkan ketika ada hadiah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda, beliau katakan dia tidak mau menolak, kalau mau Wilhelmina itu masuk Islam. Kemudian ada seorang arsitek, orang Belanda, arsitek selalu datang ke tempat beliau. Akhirnya terpukau dengan penjelasan-penjelasan beliau, arsitek dari Jerman, akhirnya bersyahadat masuk Islam dan kemudian kembali ke Jerman menjadi seorang da'i di kampung halamannya. Jadi itu saya tulis, saya ungkapkan, disertasi itu setebal 637 halaman. Pengalaman saya menerjemah buku biasanya 2 kali lipat. Itu banyak menyarankan supaya terjemah. Itu kalau diterjemahkan insya Allah 1200 halaman. Dan yakin dan percaya tak akan dibaca orang, karena tebal sekali. Orang kita bukunya mau tipis-tipis. Saya tak dapat berbicara panjang lebar tentang disertasi ini karena saya pun tak banyak ingat isinya, lupa, karena banyak betul yang mau diingat. Tapi insya Allah di YouTube udah kita bahas itu 2 jam di Batam. Judulnya Bedah Disertasi. Tinggal tulis saja di YouTube Bedah Disertasi Abdul Somad, enter. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya di Dewan Dakwah tidaklah merasa Ustaz tamu, tidaklah merasa sedang berceramah. Saya hanyalah salah seorang dari anak-anak bapak ibu, anak-anak Dewan Dakwah yang sedang kembali, sedang bercerita kepada orang tuanya. Itu yang ada dalam perasaan saya hari ini. Saya tidak sedang berceramah. Saya hanyalah seorang anak yang sedang datang bercerita kepada orang-orang tua saya, kepada abang-abang saya, kepada saudara-saudari saya di Dewan Dakwah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam dakwah ini sampai nanti berteman, berkawan di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Amin. Itu tak ada dalam hadis, dapat saya dari grup WhatsApp. Berteman di dunia, bertetangga di surga, begitu katanya. Kalau nanti bapak-bapak dari, jadi katanya masuk surga itu tidak sendiri-sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi zumrah. Masuk surga itu katanya berkelompok-kelompok. Jadi ketika nanti dipanggil oleh malaikat, kelompok nomor sekian, kelompok dewan dakwah. Nah, maka insyaallah yang pertama masuk tentu pendiri Pak Muhammad Nasir, kemudian penasehat, ketua, mantan ketua masuk juga semua. Nah, pas di ujung-ujung ada Abdul Somad. Pas ditanya, kau orang dewan dakwah? Tidak, tapi selalu dengan dewan dakwah. Masuk juga lah. Agaknya begitulah hadis al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka saksikanlah, inni uhibbukum fillah. Saya berkasih sayang dengan orang dewan dakwah hanya karena Allah. Kita bukan orang politik, kita bukan orang ingin jabatan kekuasaan. Kita hanya ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Kalau dalam perjalanan dakwah ini tentu banyak kekurangan, kata-kata tak berkenan di hati, ada tindak tanduk saya yang tidak benar. Tak ada yang bisa meluruskan saya kecuali bapak-bapak, tuan-tuan, guru-guru, para ustaz sekalian. Karena kalau orang luar mengkritik saya, mungkin akan sakit hati saya, tersinggung saya. Tapi kalau sesama kita meluruskan, maka insya Allah itu akan memperbaiki saya. Karena saya sendiri pun tak tahu kalau peci saya mereng. Karena saya sendiri pun tak tahu apa kekurangan saya. Yang tahu kekurangan adalah orang lain yang melihat kita. Buktinya hari ini saya dikasih sorban, katanya ini dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan pandangan Allah. Tadi waktu dipakaikan ini dari NTT, seingat saya. Laporan ke Polri yang belum masuk itu dari NTT. Yang belum dicabut sampai sekarang. Begitulah hebatnya orang dewan dakwah. Dipakaikannya sorban NTT. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kaki saya ini masih tertambat sebelah. April, Mei, Juni, Juli.
4 bulan menghilang. Tak ada tabligh akbar, tak ada ceramah, tak ada tausiah, tak ada kultum. Off semuanya. Agustus muncul saya seminggu. Seminggu muncul Agustus, bam, keluar video yang 6 tahun yang lalu. Video orang bertanya kepada saya tentang rumah sakit. Rumah sakit Ibnu Sina dengan rumah sakit tetangga sebelah. Kata saya, masukkanlah ke rumah Ibnu Sina, kan ada rumah sakit kita, jangan kau masukkan ke sini, nanti nampak begini-begini. Ini ada setannya. Nanti kau mati su'ul khotimah. Bukan isi pengajian tabligh akbar tanah lapang. Di dalam masjid, pertanyaan orang tentang orang tuanya yang masuk rumah sakit. Bisa dapat itu. Lama saya pikir. Saya aja tak punya video itu. Bisa orang itu dapat. Berarti memang diburunya betul. Cari. Baik-baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz nampaknya ceramah mengalir aja macam itu. Ya, apalagi mau. Masalah itu toh dia tetap ada juga. Kita pikirkan pun dia ada. Tak kita pikirkan pun dia ada juga. Oleh sebab itu bagi saya, fokus saya sekarang macam mana 6 lokal ini berdiri, anak-anak talang ini selamat. Udah itu aja. Masalah itu, nah itu urus serahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Mohon doa bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru. Mudah-mudahan dilepaskan Allah dari segala kesulitan hidup dan kesulitan mati, insyaAllah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak silap salah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.